Masuk ekstrim juga ini. Ya. Cantik kalau di teras ya cakep. Iya. Ini ada cak cengkok betina. Oh, gacor tuh. Gacor betina. Ya, gacor. Bodinya juga jumbo. Ya, bodinya gede. Iya. Gacornya berapa di sini, Mas? 1.500. 1.500. Ya. Boleh langsung bawa sama sanggarnya. Oh, buset, boleh. Ini juga Cigun Mandirian tuh. Cigun Mandirian, masukin Mang Asep. Ikat Mang Asep. Waduh, cakep banget. Cigun Mandirian. Waduh. 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 Waduh, apa ini Mang Asep? Cipo anakan. Cipo anakan. Waduh, masukin dulu Mang Asep. Ya ya. Padu satu. Ya, 16. Oh, tuh di black. Masteran handal nih, jantan-jantan nih bos. Pilihan jantan-jantan nih. Mandiri, jinak-jinak. Tuh ada cipo juga, tuh ada cipo mandiri ada 3. Ya, di black gunung 16. Cakep-cakep. Yang satu apa ini Mang Asep? Ciblek sawah ya? Ciblek sawah ada satu. Oh. No, sawah no. Apa Mang Asep? Yang Hangkong gacor isian. Isiannya apa Mang Asep? Ciblek. Isian ciblek ngebrand katem. Ketekan Mang Asep. Ketekan. Masukin sini Mang Asep. Aduh, istimewa sekali nih. Tas mental tuh. Ya. Tuh. Kaget ini Mang Asep ya, di mana ini gitu. Tapi jalaknya super gacor ini bos. Waduh, jalak nias Mang Asep. Jalak nias satu pasang ready. Tuh, jalak nias. Mantep, mantep Mang Asep. Campurin sama jalak kebo Mang Asep. Campurin Mang Asep sama jalak kebo. Taruh sini Mang Asep, campurin. Nah. Tuh, jalak Bali. Hongkong. Duren. Duren putih. Mawar. Yang ini suren Malaysia gacor nih, barang langka nih suren Malaysia. Sekarang kita pantau yang di rumah. Ya bos. Oke. Okay. Ini banyak yang terbaru nih. Ya. Ya ada jalak suren putih. Oh jalak suren nah, putih. Tapi sebelum kita pantau nih Bang Budel udah sampai. Ya. Kirim dulu nih. Oh mau dikirim apa nih? Kirim Cak Rowo. Cak Rowo. Ya. Oh mau meluncur. Cak Rowo meluncur kemana Bang Budel? Mampang. Mampang. Luncur ke Mampang. Sebelum dikirim di videoin dulu. Nah, ini muncur ke Mampang. Ya ini buat laporan biar ya. Bosnya yang pesen tuh real ini ya. Barangnya. Real apa yang ini dikirim? Nah, ini ya bos, ini kita full set. Mantap banget burungnya gede. Langsung kita ikat, bos. Bang Bedo bisa ikat enggak? Langsung eksekusi. Oke, bos. Oke, oke, semangat Bang Bedo. Langsung meluncur ke Mampang. Oh, ini penampakan stoknya. Nah kita lanjut penambahan stok Cak Rawa. Nah kita ambiar ya bos. Ambiar. Nah, kita selalu ready. Dan ya. Harganya pun kita kasih harga terjangkau. Harga terjangkau. Ya. Oke. Biaya bebas banyak pilihan. Ya. Nah untuk yang dari samping ini burung masih remaja. Ini Cak Rawa remaja. Ya masih muda. Masih muda. Bodinya gede banget. Ya. Bagus. Kondisi mulus. Mulus gede banget bagus ya. Ya tuh ekor mulus ya. Kasih harga 4.500. 4.500. Ya, 4.500. Ini full set apa burja nih? Kalau kita ngitungnya burja ya, burja. Kalau mau full set ya enggak apa-apa. Ya. Nah, kita atur lah. Ya. Gampang. Ya bisa paling diatur. Nambahnya 100.000. Ya, oke. Okay. Terus yang nah, sebelahnya? Yang sebelahnya ini dewasa. Ya ini dewasa. Tuh, dewasa. Matanya ya. Sudah merah, bos. Kalau ya. Udah dewasa itu kita matanya lihat merah. Dari matanya udah merah. Oke. Okay. Tuh burung cakep. Ya. Berapa duit yang dewasa ini mas? Dewasa ini betina bos. Oh, betina. Betina ya. Ya. Ini saya tahu ini dia betina nih. Begini langsung. Siapan burung. Iya. Hmm. Betina siapan. Ya. Kita kasih harga 5.500. 5.500. Ya. Betina siapan. Betina siapan. Ya 5.500. Nah untuk banyak. Ke sebelahnya lagi. Ini Cak Rawa muda ekor dokor.
Ekor lagi dokor. Ekor dokor. Ya. Burung masih muda. Masih remajaan muda. Ya. Remajaan, cakep ya. Banget. Body gede. Ya, body gede. Nah, ini bos ini kemarin diuber tikus atau gimana ya? Apa teman saya ngasih makannya disiram pakai air keran, kenceng-kenceng. Ini sayapnya yang kiri agak naik dikit. Oh, yang sebelah kiri. Bukan semper, kalau semper bahaya ya. Ya. Cuma sayap kirinya 2 lembar lah, kayaknya 2 lembar naik. Oh, 2 lembar naik dikit. Biasanya kita jual 4,5 juta. Nah. Karena sayap atasnya itu naik 2 lembar. Oke. Ya, naik dikit doang tuh. Ya. Ya, enggak masalah. Enggak kitara ya, enggak terlalu kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Ya. Kita kurangin, jadi kena 3.700.000. Oh, 3.700.000. Iya, yang biasanya 4,5 ya. Iya. Karena sayapnya itu naik dikit tuh, dikit doang. Oh, dikit doang ya. Kasih 3.700. 3.700. Ya. Mungkin ntar kalau habis mabung copot itu aman, ya, habis normal mabung, lagi dia. Lagi. Ya. Cuma kan kita jualnya apa adanya. Ya, ya, kalau kan ada kendala ya berarti kita kurangin harga. Ya. Harga cukup 3.700. Ya, kalau yang bagus ini mulus, enggak ya. Ada kendala, kita jual 4.500. 4.500. Ya. Betina siapan 5.500. 5,5. Nah, ini ada juga ini bloro. Oh, ekstrim juga tuh bloro. Ya, bloro. Ini bloro. Oh, cakep banget. Ya, di punggungnya banyak banget tuh. Bloro ya. Istimewa. Punggung ekor tuh. Iya. Cakep banget. Oh. Ini udah dewasa. 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 Heeh. Rawa bloro dewasa. Yang bloro ini kita jual 7 juta, Bos. Harga cukup 7 juta. 7 juta. Oh. Termasuk ekstrim juga ini. Mewah banget. Ya. Banyak banget tuh. Nah, semuanya kita yang kanan kota ini ya. Kita jual full set. Yang mana? Ya, udah full set. Oh, full set. Tinggal bawa. Ya, oke. Okay. Nah, kalau yang sebelah ini, Bos. Ya. Nah, sebelah ini cak rawa hutan ini. Yang ini hutan. Ya, bodinya besar, ekor dorong. Oh, lagi dorong ekornya ya. Ya. 5.500. 5.500. Nah, bodinya gede ya. Udah mulus lagi ya, kena 6,5 ini, Bos. Ya, udah lagi. Ini kondisi lagi dorong. Seminggu lagi udah mulus lagi. Ya. Nih. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Ya, betul. 5,5 udah dapat cak rawa body big. Ya. Cak rawa body big dari hutan. Ya, 5,5 aja. Ya, harga cukup 5,5. Lorok 7 juta. Ya. Lorok 7 juta. Tinggal bawa sama kandangnya. Panjang banget. Ya. Maka sebelahnya ini ada bloroknya cuma dikit di leher, oh, di leher atasnya. Leher atas ya. Tuh. Ada dikit doang. Tuh lehernya di. Oh, blorok dikit. Nah, ini cakep banget tuh. Ini dewasa juga dia. Dewasa. Ya. Tuh, cakep. Ini berapa, Det? Ini kasih 6.500. 6.500. Ya. 6.500. Mulus. Ya, kondisi mulus. Ya. Tuh bloroknya tuh. Ya, kalau mulus kita pasaran 6,5, Bos. Ya, pasaran 6,5. Kalau lagi dorong ekor 5,5. Ya. Terus lanjut yang pinggirnya. Nah, ini yang pinggir nih. Ini mulus juga nih, mulus. Kondisi mulus. Ya, mulus. Ini hutan apa ternakan? Ini ternakan. Ternakan. Ya, ternakan kasih 6 juta. 6 juta. Ya. Burung dewasa. Mulus. Ya, kondisi mulus. Ya, dewasa nih matanya sudah merah. Sudah merah ya. Ya. Harga 6, cukup 6 juta. 6 juta. Nah, okay. Untuk ke sebelahnya lagi, ya. Ini ada jalak suren putih. Oh, jalak suren putih. Ya. Jalak suren warna putih. Ini satu pasang. Oh, satu pasang. Ya, kalau mau satuan ada. Ya. Ini yang pasangan. Oke. Okay. Nah, untuk sepasang kita jual satunya 2.400. Satunya 2.400. Ya, kalau sepasang berarti 4.800. Ya. Satu pasang 4,8. Ya, 4,8 ya. Udah dapat satu pasang. Jalak suren putih, do ya. Putih bersih itu guys. Pokoknya kalau pasangan ya kandangnya besi begini bagus. Iya, bagus ya. Ya enak ngerawatnya juga enak, ya. Gampang. Kelihatannya juga antik itu. Antik taruh ya. Di teras ya cakep. Iya. Ya, kalau mau digantungin, gantung harus satu-satu. Iya. Kalau pasangan kandang begini cakep. Ya. Jalak putih. Nah, ini Bos kalau mau ambil pasangan boleh, okay. Mau ambil satu juga boleh. Iya, bebas. Iya. Nah, ini putihnya putih bersih, cakep. Putih bersih, ya. Cakep. Kan ada yang warnanya silver. Nah. Agak coklat. Tuh ya, murah itu di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Ya. Ini tahu putih bersih dia. Ya, biasanya kalau coklat agak putihnya putih coklat itu murah. Ya. 1,5 dapat. Kadang 1.000 juga dapat. Ya. Nah, kalau yang putih bersih ini 2.400. 2.400. Murah banget. Jalak suren leukistik. Ya, cakep banget. Ya. Nah, ke sebelahnya ini ada bio. Ini bio dapat dari tukar-tukaran. Oh, dapat tukaran. Iya. Burung udah jadi tuh. Meow.
Yo. Oh, yo dapat dari tukar peperan. Ya. Jadi burung jadi? Burung jadi gede banget. Ya, bedinya gede. Gede, mantap. Ya. Nah, cuma ini yang punya naruhnya kandangnya terlalu ini. Kekecilan. Oh. Kemarin kekecilan kandangnya. Terus kecil. Nah, itu paruhnya itu. Tuh, paruhnya tuh. Tuh, bekas agak luka dikit. Oh, paruhnya. Ya, tapi ya. Enggak minus ya. Ya. Luka dikit juga. Luka dikit doang. Paruhnya. Burung mah ya. Burung jadi, bukan burung bahan. Ya. Tahuan lah kalau burung jadi gede, mulusnya. Ya, kelihatan ya. Harganya berapa ini, Mas? Kasih 1.700.000. 1.700.000. Murah banget ya. Ini. Karena dapat dari tuker-tukeran tuh kemarin. Ya. Burung jadi harga cukup 1.7. Nuker murai bapaknya itu. Oh, nuker murai. Nah, burung jadi. Harga murah meriah nih. Ya. 1.700.000. Ya. Enggak ada minus, cuman paruhnya doang. Bekas luka kena kandang, kandangnya kecilan. Nabrak kali dia. Ya, kena kandang. Aduh. Bisa ngomong. Kaya 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 kaya. Oh itu. Ogiku. Ogiku. Ah. Oke, ku. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Harga cukup 1.700.000 loh. Oke, ku. Oke, ku. Aduh. Langsung respon. Ya pintar juga tuh. Nah yang ini yang di bawah ini sama ini bio udah jadi semua. Oh ya ini bio jadi juga. Nah cuma ini agak pintar ya. Ya. Kita jual di angka 3 juta kalau yang ini. Ya ini 3 juta. 3 juta full set. Full set. Tuh. Responnya juga bagus itu. Disiulin langsung bunyi. Kalau buat hiasan teras ya rame lah. Ya, rame. Buat jaga rumah ini. Iya. Nah, satpam bisa ini. Ini 3 juta, yang nah, di atas tadi 1.7. 1.7 itu juga murah banget tuh. Ya. Murahnya super. Ya, bodinya gede. Gede banget. Ya. 1.7 itu. Cukup 1.700.000. Mewah banget ini. Ya. Nah, ke sebelahnya jagal Papua udah jadi. Ini jagal Papua jadi. Oke. Okay. Harganya berapa nih, Mas? 1.500.000. 1.500.000. Bodi gede. Ya, bodi gede. Ganteng juga burungnya tuh. Terus nah yang ini pasangan cak rawa pasangan ya ori pasangan soalnya kalau cak rawa kalau nggak ori pasangan pasti berantem ya ya efeknya ya bahaya bos salah satunya ada bisa yang bisa KO KO ya soalnya kalau cak rawa kalau udah berantem nggak dilepasin musuhnya diajar terus oh gitu ya. Kayak elang itu ya kayak elang diajar terus ya. Pokoknya nah kalau ini yang ori pasangan, okay. Burung produksi. Oh, udah produksi? Iya, ini produksi aktif karena burung nggak terlalu tua ya. Kalau tua kan kakinya deker. Ini belum deker. Oke. Matanya sudah merah, sudah dewasa, bagus. Sudah siapan ya, oke. 14 juta. 14 juta? Iya. Satu pasang. Ya, rawa produksian. Ini tinggal nerusin nih. Ya, kalau Pak Bosnya yang beli deket lah, bawa mobil ke sini, boleh dibawa sama sangkarnya. Sama kandangnya dibawa. Ya boleh. Ya. Kalau bisa bawa pakai mobil, boleh dibawa sama sangkarnya. Ya tinggal ngangkat saja. Tinggal ngangkat. Iya. Tinggal ngangkat. Cuma kalau jauh kan kita pakai kandang kota. Iya. Kalau jauh nggak bisa pakai kandang. Nggak bisa. Ya. Ini berat ini. Berat, nah, kalau dekat boleh diambil sama sangkarnya. Bawa mobil pickup. Nah ini sebelahnya lagi loh. Ini ada Nuri Merah. Oh Nuri Merah. Nah, ini Nuri Merah ini jinak. Burung jinak. Ya ini kita jual 1.200.000. 1.200.000. Nah, ini kita pegang. Bodinya gede. Ya. Tuh, nah, kalau dipegang gini teriak-teriak berarti burung belum jinak. Iya. Nah, tuh. Kalau dipegang dia diam. Bagus banget itu. Santai. Iya. Cuma biasa dikandangin ya gini, ya adaptasi dulu. Iya. Ntar kalau dia harus tenang, sering dimainin nih. Iya. Harus sering diajak main. Udah pintar. Burung udah pintar. Sial terus, cakep lah pokoknya. Iya, tuh. Bisa diajarin ngomong. Pintar banget itu. Ya, ini bodinya juga beda, ya. Beda sama yang lain, gede. Ini kalau beli tinggal beli tangkringannya. Tinggal beli tangkringannya. Ya. Terus diajarin ngomong bisa. Ajarin ngomong. Ya, ini harganya 1.200.000. 1.200.000. Burung istimewa. Ya. Istimewa benar istimewa. Cuma dia ini lagi adaptasi ya, karena enggak gigit. Enggak ditangkringin. Oh, tuh. Ya, biasa taruh di kandang. Ya, tuh. Bisa dibelai. 1.200.000. Ya. Dapat
Nuri merah jinak tuh. Ganteng banget. Ya. Body besar. Oke. Nah, ke sebelahnya ini ada jagal sepasang, Bro. Oh, ini jagal Papua pasangan. Pasangan, ya. Satu pasang. Ya, satu pasang kena 3 juta itu. Satu pasang 3 juta. Ya, body gede. Ya, body gede. Kayak ini tubuh. Tubuh. Nah, ini tubuh asli ya, asli tubuh. Ori tubuh. Ori. Ya. Ekor lagi pada dorong. Lagi dokor. Iya. Sama. Perawatan dari anakan nih? Dari anakan. Oke. Berapa duit ini, Mas? Kalau yang ekor dorong ini kita jual 2.500 satunya. 2.500 ya, yang lagi dokor. Perawatan dari Lolo. Iya. Wis. Pok sayongkong. Gacor dor. Waduh, suara kucingnya keluar. Waduh, ish, udah enak banget itu. Dar der dor. Tinggal nikmati ini. Tuh. Variasian suara kucing. Oh tuh. Dar der dor. Mantap juga tuh. Iya tuh. Bulunya ya. Jinak ya. Jinak ini. Cuma satu bagus banget. Iya. Ini kalau ditempel dia langsung joget. Oh langsung joget. Ya. Kalau ada lawannya. Iya kalau ada lawan ditempel joget dia. Hmm. Kalau burung super jinak. Baru jinak? Jinak banget. Cukup jinak, jinak. Gacor dor lagi. Gacor dor. Ya tuh. Kita anteng aja nggak berubah, kedubuk. Oh iya, baru ya jinak. Tuh, kondisi mulus. Nah ini kita jual 3,5 full set. 3.500 full set. Full set, tinggal ya. Nikmatin aja. Gacor yang satunya. Ya ini yang hasil nyerok kemarin kok. Hasil nyerok? Ya kemarin kok banyak yang nawar cuma belum pas. Hah? Padahal harganya sangat terjangkau harganya. Iya. Karena hasil nyerok aja ini. Punya gacor. Gacor dor, iya. Mewah. Cuma posisi ekor lagi mau mabung. Oh, kondisi mau mabung. Iya, ekor mau mabung itu. Waduh. Burungnya faktor. Faktor mewah. Nah, kita jual full set. Ah? 1.300.000. Oh, 1.300 full set. Full set. Tuh. Tuh. Gayanya mewah. Iya. Ini karena ekor mau mabung aja ini. Tuh, wih, gayanya tuh kayak kobra itu. Kerr. Serem, ini burung mewah loh. Burung mewah loh. Ya, aduh. Kondisi mau mabung tetap aja gacor deh. Gacor, padahal mau mabung ini ekornya. Ya. Udah ekor tua itu mau mabung. Iya. Tuh. Nah kalau yang ini kemarin dapat dari pelanggan. Oh ini baru dapat juga? Dari pelanggan dia. Dari pelanggan. Ini mau pulang kampung. Oh gitu. Trotol ini udah mulai pastol. Pastol. Ya cuma ekornya masih ekor anakan, belum abung. Oh ekor trotol ya? Ekor trotol. Ya. Nah ini mas saya yang punya kemarin ngomongnya mas saya itu bilangnya anak tunggal. Anak tunggal. Oh ya. Gitu. Jadi satu indukan nomornya cuma satu, anak tunggal. Ini anak tunggal. Ini burung udah gacor juga tuh. Gacor, mewah ini. Ini kita jual full set. Hah? 2.100. 2.100 full set. 2.100 full set. Tuh. Ya, anak tunggal ini. Anak tunggal. Masih trotol ini. Ya, pastolan. Mentalnya mewah. Ya, itu gacor juga tuh. Ya ini kemarin hasil nyerok masih ada. Hah? Yang ada bloroknya kemarin loh. Oh, yang ada bloroknya. Burungnya mentalnya mewah banget. Ya. Macul-macul tuh. Ternyata burungnya emang super-super semua, Bos. Iya.
macul-macul, ada bloroknya di dada. Di dada aja tuh ada blorok tuh. Super, kita jual full set kandang A1. Kandang A1. Ya, BVC. Ini yang ada bloroknya kita jual 2.500. 2.500. Full set. Ya, full set. Dapat mengurai kacoran, bonus blorok. Tinggal gantung saja. Tinggal gantung. Ya, tinggal nikmati. 2.500. Ya, ekornya juga panjang itu. Mewah. 1920-an kali itu. Heeh. Ojo juga tuh. Ngamuk materinya keluar. Ya. Ya, kalau masih throttle gini mah tinggal tempel materi-materi aja. Iya, tinggal dimasterin, ya. Biasanya jiblek, kapas tembak, cungkok itu udah top. Ya. Prospek kan ini satu ini. 2.100. Yang ini. 2.100. Ya, full set. Full set. 2.500 full set. Ya. Tuh. Kacor semua tuh. Nah, ada lagi. Terus? Nah, ini lagi mabung. Ini lagi mabung. Cuma belum copot rata. Cuma ya. Burung kalau lagi mabung memang begini. Iya, betul. Tuh, yang lagi mabung kita jual full set ya. Hah? 1.300. 1.300 full set. Oh, ngeri. Ngeri ya tuh. Ngeri. Ngeri. Kandang awan juga tuh. Iya, yang lagi BVC. Mabung ya. Ada dua. Harganya sama, 1.300. Cuma yang 300. Satu kandang kota. Ya. Yang satu kandang bulat. Ya. Kalau yang ini? Ya, yang ini full set juga. Ini full set. Ya, kita jual full set juga. Ya, ini gacoran. Gacoran. Ya. 1.700. 1.700. Full set. Full set. Wah, ngeri. Burung ganas semua ini. Tuh. Ganas semua. Di kandang awan semua tuh. Awan PVC. Oh tuh. Gayanya mantap itu. Oh, macul-macul. Lorok, 2.500, tinggal bawa nih, full set. Tinggal. Kondisi mau mabung aja, gacor. Mewah. Buat teman ngopi, mewah ini. Iya, iya. Lanjut lagi, ini perpekan. Tuh, gede banget ya. Nah, ini yang mulusnya. Ini yang mulus. Ya, kalau yang tadi kan hebat gorong. Ya. Ini yang mulus. Tuh. Nah, kalau yang mulus kita jual 3 juta. Mulus 3 juta. Ya, 3 juta. Burungnya jinak? Jinak sudah bunyi. Burung sudah bunyi. Ya. Tawakan dari anak ini, Bos. Oh, dari tangan. Barang langka. Ya, barang langka. Ya. Tuh. Mulus banget itu. Harga cukup 3 juta. Terus sebelahnya Jagal Papua. Gacor. Burung jadi ini. Burung jadi. Ya. Kita jual 1,5 full set. 1.500 full set. Ya, full set. Jagal Papua jadi. Mulus, cakep. Iya, burungnya jinak, kondisi mulus. Tuh. Tuh jinak tuh. Ya. Enggak kayak jet tempur. 1,5 tinggal bawa, Bos. Ya. Tinggal gantung di rumah tuh. Tinggal bawa sama kandang-kandangnya tuh. Lanjut nih semuanya. Blue face. Ya. Tuh bagus banget itu. Tuh blue face 2 juta tinggal bawa sama sangkarnya. Oh, 2 juta full set. Full set. Tinggal bawa. Tuh. Kandang murai. Mulus ini lihatnya bagus ya. Iya, 2 juta tinggal bawa. Iya. Full set. Buat hiasan juga boleh nih. Cakep banget. Iya. Pakur bulldog jinak. Iya, jinak. Waduh, lagi makan pisang. Udah kasih 700 full set. 700.000 full set. Ya, tinggal bawa. Tinggal bawa ya, sama kandang besi. Ukuran jumbo. Oh, ini jalak suren. Jalak suren gacor. Jalak suren gacoran. Ini yang dapat dari nyerok kemarin, Bos. Oh, dapat dari nyerok juga. Nih, ya, burungnya jinak ya. Harganya berapa nih, Mas? Ini kasih 600 full set. 600.000 full set. Ya, full set. Burung ya. Gacor. Gacor. Mewah ini. Ya. Sebanyak cak ijo. Cak ijo gacoran. Cak ijo gacoran. Iya, gacoran. Tuh. Harganya berapa nih, Mas? 1.100. 1.100. Heeh. Cak ijo gacoran. Terus, wambi? Wambi. Nah, itu hasil nyerok. Oh, hasil nyerok juga ini. Nah, itu burung udah dewasa, bagus. Udah dewasa. Nah, 2.400 tinggal bawa sama 2 sangkarnya. 2.400 full set. Ya, full set. Tinggal bawa. Sangkar-sangkarnya. Oke. Okay.
Ini anis merah. Nah, itu yang minus. Minus apanya ini? Minus parunya yang atas itu patah. Oh, paru atas patah. Nah, ya. Saya kasih 250 full set. 250 full set. Ya. Full set. Bos, ya ini baru dapet dari pelanggan, barangnya super mewah, BHS betina 2 tuh, betina 2 satu jantan tuh, betina 2 satu jantan, burung mah udah top, udah gacor semua tuh, udah minta kawin tuh, tuh betina 2 satu jantan tuh, monggo satset 3.200 dapet 3 ya, satu jantan, dua betina tuh, monggo, sacet. Bungnya mantap betul, istimewa. Istimewa bos, betinanya istimewa. Nah ini jantannya istimewa juga, burungnya dewasa. Belum tua ya, dewasa ini, bagus, gacor banget. Timeset, Jawa Timur. Kepala hitam. Kepala hitam. Ya. Oke, masih mau pamit dulu. Oke. Ya, terima kasih yang sudah nonton channelnya Kicau Nusantara. Oke, makasih buat semuanya. Semangat, Pak Bos. Ya, tetap semangat. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.